Pelanggaran yang dilakukan pelanggan terhadap ketentuan kontrak berlangganan dikenakan sanksi, mulai dari pengisoliran denda sampai dengan pemutusan pencabutan layanan IndiHome, sesuai dengan ketentuan Telkom dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ketentuan pengisoliran denda dan pemutusan pencabutan layanan IndiHome bagi pelanggan yang menunggak pembayaran atas tagihan biaya layanan IndiHome adalah sebagai berikut. 1. Apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran sampai dengan akhir masa pembayaran bulan N, tanggal 20 setiap bulan, maka pembayaran mulai tanggal 21 sampai akhir bulan N. Kepada pelanggan layanan IndiHome dikenakan denda 5% dari total tagihan biaya layanan IndiHome atau minimum Rp5.000. 2. Apabila pelanggan belum melakukan pembayaran sampai dengan bulan N, tanggal 20 setiap bulan, maka sambungan layanan IndiHome Telepon, internet, dan UCTV diisolir mulai tanggal 21 bulan N. 3. Apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran biaya layanan Indihome mulai tanggal 1 bulan N plus 1 sampai dengan akhir bulan N plus 1, maka dikenakan denda 10% dari total tagihan Indihome atau minimal Rp10.000 dan isolir layanan Indihome dibuka. 4. Apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulan N plus 1, menunggak 2 bulan, maka pada tanggal 1 bulan N plus 2 sambungan layanan IndiHome akan dinonaktifkan oleh Telkom. Pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan kontrak berlangganan tidak mengurangi kewajiban pelanggan, ahli waris, atau penggantinya untuk melunasi seluruh tagihan tunggakan biaya layanan IndiHome termasuk dendanya kepada Telkom. Pelanggan dengan ini memahami, mengetahui, dan menyatakan bahwa ketentuan dalam kontrak berlangganan merupakan pemberitahuan informasi tentang kemungkinan dikenakannya sanksi tersebut. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi Telkom untuk memberitahukan lebih dahulu kepada pelanggan atas pengenaan sanksi dimaksud.